Ya boleh. Boleh, boleh, boleh. Yang maju, Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak. Sehat, sudah siap, Pak Dr. Andes Antam Novabar. Bapak sudah siap hari ini akan mengikuti sesi tahapan terakhir, yaitu wawancara. Alhamdulillah, sudah siap. Wawancara dan uji publik ini adalah satu jam, 40 menit oleh pansel dibagi 9 orang kalau memungkinkan, dan kemudian 20 menit dibagi 2 panelis, masing-masing 10 menit. Baik, Bapak, silakan Pak Dr. Muallimin untuk penanya kunci, silakan. Terima kasih, Ketua. 10 menit, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Antam Novambar, langsung saja. Bapak sekarang ini kan posisinya sebagai wakil Wakabaris Krim ya Pak ya. Tentunya sangat mafhum betul karena Bapak salah satu juga bagian yang terlibat di dalam atau selaku aparat penegak hukum. Sebelum Bapak ada incumbent Pak Alexander Marwata. Yang ini saya inline-kan dengan makalah Bapak juga. Nanti yang lain bisa yang lain bisa ditanyakan. Ternyata di KPK kalau menurut Pak Alexander Marwata ada hal yang perlu diperhatikan kalau nanti Bapak menjadi pimpinan KPK, Pak. Yang pertama ego sektoral, Pak. Nanti Bapak bisa jawab sekaligus saja ego sektoral yang menyebabkan koordinasi antar penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata bisa saya tarik kesimpulan bahwa pimpinan KPK yang sekarang dan yang diharapkan ke depan juga diharapkan memiliki kualifikasi yang mumpuni. Kemudian yang ketiga adalah yang terkait dengan masalah sumber daya manusia. Dari tiga masalah tersebut, tentunya Bapak punya motivasi agar kalau Bapak masuk itu seperti apa kira-kira yang Bapak akan lakukan selaku pimpinan KPK. Saya persilakan itu dulu, Pak. Nanti saya sambung selanjutnya kalau Bapak sudah selesai memberikan informasi kepada kami. Saya persilakan, Pak. Terima kasih kepada Uji yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab tentang yang terjadi pada saat ini. Mungkin tadi Pak Alek menyampaikan tentang kenapa tidak ada keterpaduan atau kebersamaan dalam pemberantasan korupsi di antara penegak hukum. Yaitu betul adanya ego sektoral di masing-masing lembaga. Jadi yang kami rasa sebetulnya KPK seharusnya menjadi trigger machine untuk di awal pembentukannya KPK. Sebetulnya KPK itu dimaksudkan didirikan atau dibentuk adalah untuk sebagai trigger machine bagi penegak hukum lainnya. Tapi apa yang kita apa yang selama ini atau yang apa yang kita saksikan saat ini, sudah 17 tahun KPK berdiri, tapi tidak pernah menilai polisi atau jaksa sudah sakit atau apa, ada meningkat atau tidak. Buktinya KPK masih berdiri. Berarti selama 17 tahun KPK itu sebetulnya tidak berhasil. Seharusnya KPK selama 17 tahun sudah bisa, menurut saya, ditinjau kembali kalau apa yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan tujuan utama sebagai trigger machine, yaitu meningkatkan kemampuan penegak hukum lainnya, polisi, jaksa dalam memberantas korupsi.
Saat ini kan tidak. Malah KPK rasa saya sebagai penanggung hukum berjalan sendiri. Kami ditinggal. Jadi niat atau tujuan utama KPK sudah melenceng menurut saya. Nah, ke depan kami berharap kalau misalkan saya ada di sana di KPK, kita harus rangkul, harus bersama-sama memberantas korupsi. Enggak bisa sendiri-sendiri. Ibarat pepatah, kalau satu lidi satu dengan banyak kan lebih bagus banyak. Bekerja sendiri akan lebih jelek daripada bekerja bersama-sama. Mungkin itu yang apa pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, pimpinan KPK berikutnya diharapkan bisa apa mempunyai gratifikasi yang mumpuni. Saya tidak merasa terlalu atau sangat mumpuni, tapi dengan pengalaman saya sebagai wakaba, terus terang saya hidup di kepolisian itu lebih banyak di resesi, di penegakan hukum, mulai dari curi ayam, curi sawit kecil-kecilan, sampai korupsi, saya pernah nangani. Perasaan saya bisa membawa tim saya untuk menegakkan memberantas korupsi bersama dengan melibatkan lembaga-lembaga lain. Lalu tentang peningkatan SDM, seperti kita ketahui, KPK itu di BKO, ada beberapa BKO dari kejaksaan atau kepolisian. Baru ini malah ditambah dari kepolisian sebanyak 15 orang. Itu dari pihak kami. Kami tidak pernah memberi, ke KPK anggota yang asal-asalan. Semua melalui mekanisme seleksi yang ketat. Yang terbaik kami kasih. Istilahnya kami korban itu. Yang terbaik di tempat kami BKO-kan ke KPK supaya KPK lebih bisa menggerakkan kami. Mungkin itu tiga pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Pak Anta, kalau demikian Bapak tadi mengatakan juga dengan masuk ke negara yang baik, kemudian PH yang lain juga merasa seperti ini kan, itu ya Pak? Betul. Tadi sekali lagi penegasannya berarti koordinasi juga lebih baik. Betul. Tadi Bapak sudah menyampaikan akan melakukan hal yang terbaik tentunya kalau Bapak ada di sana. Tapi belum konkret Pak seperti apa wujudnya. Karena kan Bapak nanti begitu bisa insyaallah kalau misalnya Allah mengizinkan Bapak dipilih kan, Bapak begitu menjadi pimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial, ya Pak ya, baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota nanti, tentunya juga ada lima pimpinan yang pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Sumber daya manusianya juga seperti itu. Bapak ketahui ada penyidik dari kepolisian, ada penyidik yang saya agak kurang sepakat juga kalau dikatakan penyidik independen gitu ya. Padahal itu yang penyidik juga walaupun diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan KPK. Ini kan ada banyak hal di dalam yang Bapak perlu menaik. Nah, konkretnya itu seperti apa Pak? Agar tidak hanya menjadi koordinasi dengan baik, kata-kata koordinasi kan enak Pak dikatakan, tetapi implementasinya lumayan agak juga menemui kesulitan. Coba Bapak sampaikan konkretnya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah dan sedang dan terus akan kami tingkatkan untuk SDM terutama atau koordinasi, yaitu ini bersama antara SDM dengan koordinasi. Kami sudah punya e-elektronik penyidikan. Jadi dari mulai pelaporan sampai P21 itu kami sudah ada. Nah, kami akan menerapkan, sekarang sudah ada, antara KPK dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi kami. Tapi hanya terbatas dari tindak lengkap itu. Nah, sekarang yang kami ingin lakukan jika nanti di sana
adanya penyidikan korupsi yang butuh dilaksanakan, yaitu polisi, Polri, KPK, dan kejaksaan. Jadi bisa terkontrol. Jadi bukan hanya icah-icah aja atau cerita-cerita koordinasi, tapi sistem penyidikan. Jadi kami bisa mengawasi secara langsung, mereka pun bisa KPK bisa mengawasi kami langsung, semua saling bisa, lalu bisa koordinasi secara itu dalam bentuk pemanfaatan teknologi. Untuk selanjutnya, untuk koordinasi yang selain memanfaatkan teknologi, kita harus bisa bersama-sama misalkan untuk kasus-kasus berat, apa salahnya membuat tim bersama untuk mengungkap kasus yang besar, mungkin itu bukan satgas, jadi tidak hanya satgasnya satgas KPK saja, kenapa tidak melibatkan satgas kepolisian, satgas intelijen, apa satgas KPK, mereka punya intelijen, kami punya intelijen, KPK punya intelijen, kenapa pertukaran informasi yang sama, berarti informasi sama aja nih. Coba kalau disatukan, nggak pernah sampai sekarang ada pertukaran informasi intelijen antara ketiga lembaga tersebut. Terima kasih. Yakinkan kami, Pak Sir. Bapak, sudah selesai. Pertanyaan kedua kepada Profesor Dr. Hamli Wulung, silakan. Ya, selamat pagi, Dr. Antam. Siap. Polisi KPK itu adalah untuk memperlemah KPK. Apa tanggapan saudara terhadap hal ini? Ini opini, rumor selalu disampaikan. Jadi seolah-olah KPK ini merasa kalau pihak lain masuk memperlemah inginnya mereka. Ini anggapan saya juga, saya boleh juga berumur lah. Saya rasa KPK sudah di zona nyaman saat ini. Mereka takut atau sanksi atau gelisah kalau ada yang lain untuk merubah. Saya berpihak ke sana, ingin merubah. Mungkin pada zona nyaman ini kalau saya di sana, takutnya ada perubahan. Nyaman sekali loh. Ini saya jujur saja, siapa yang tidak nyaman dengan kewenangan, dengan kehebatan, dengan kekuatan undang-undang KPK sekarang? Yang ada di dalam pasti nyaman. Nah, ini takut kami, mereka berubah. Ada beberapa yang ingin saya ubah di KPK. Jadi, yang namanya mungkin, ini perkiraan saya, karena itu rumor. Tidak ada niat kami, polisi untuk memperlemah. Apa yang memperlemah? Semua buktinya ada sekarang. BKO, anggota polisi yang menjadi penyidik di sana, yang terbaik. Sudah kami kasih yang terbaik melalui mekanisme seleksi yang ketat, lalu diseleksi lagi sama KPK. Luar biasa, yang terbaik yang kita kasih. Kalau kami mau perlemah, ngapain kasih yang terbaik? Mungkin itu. Ya, soalnya memori publik itu cap kali terbuat lagi tentang proses itu dengan cicak khusus bayarnya satu, cicak khusus bayarnya dua. Selalu dikatakan bahwa kehadiran kepolisian di situ justru kontraproduktif. Bagaimana tanggapan? Saya tidak setuju kehadiran polisi adalah untuk memperlemah KPK. Memang yang saya rasa KPK saat ini menggunakan opini, penggiringan opini selalu. Penggiringan opini bahwa
bahwasanya polisi datang ke sana adalah untuk memperlemah. Maksud begini Pak, Bapak bisa kasih bukti yang jelas saja pada kita bahwa itu tidak, maksud saya apa buktinya itu bahwa karir polisi tidak memperlemah. Misalnya bahwa ya toh yang dari kepolisian proses juga misalnya. Nggak jelas ya, ya boleh Pak. Misalnya begini, beri kami bukti-bukti yang konkret saja bahwa tidak ada bahwa polisi itu tidak memperlemah KPK. Sebab ada juga berita yang saya baca katanya banyak penyidik polisi kalau kasus yang menyangkut petinggi polisi itu apa penyidikannya dihalang-halangi begitu oleh penyidik yang berasal dari Polri di KPK. Terima kasih Pak. Kebetulan saya nggak di KPK saat ini, jadi saya kurang apa tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi di KPK. Yang kedua, menurut laporan anggota-anggota kami yang sudah selesai masa dinasnya, tidak pernah ada mereka menghalang-halangi. Jangan sampai kita termakan isu atau penggiringan apa namanya fitnah. Termasuk saya, nanti saya akan sampaikan juga. Mudah-mudahan ini ditanyakan di sini. Saya sebagai apa katanya. Silahkan ditanyakan, bebas. Nanti mungkin itu juga, nanti akan saya jawab. Yang terakhir Pak, jadi saya ada perintah juga Bapak mau mencam seorang penyidik polisi di tempat umum Medi, kalau saya. Ya, betul. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Kepada para pemuji wartawan, ini setiap hari saya ditanya wartawan. Antam Novambar sebagai peneror, Antam Novambar punya punya pengalaman atau punya catatan kelam. Dan saya jawab selalu kepada wartawan, nanti ada saatnya syarat. Saya mau jawab 4 tahun atau 3 tahun saya bertahan, tidak pernah menjawab. Saya siap untuk ini. Saya tidak pernah meneror tentang Tasya. Saya sampaikan ya, ini kejadian sebenarnya. Ada saksinya saya bawa. Pada saat itu kejadian Pak Budi Gunawan. Saya tahu Pak Budi Gunawan ini dizolimi karena saya orang hukum. Dipaksakan untuk menjadi tersangka. Saya tahu karena saya hukum berdasarkan bukti fakta yang ada. Pada saat itu saya ingin sekali membantu. Pada saat itu saya mendengar dari KPK ada adik-adik ini di sana nyampaikan, Pak Tentang Tasya ingin bertemu dengan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang menguntungkan di persidangan KPK tentang Pak Budi Gunawan. Siapa Pak Semangat betul lah. Kolonel yang ngomong, Kombes Tentang Tasya ingin menyampaikan. Karena dia sebagai direktur PLT, direktur penyidikan yang mau menyampaikan bahwasanya ini ada kesalahan yang sengaja dibuat. Wah bahagia kali saya. Berangkat saya, 3 orang. Saya Irjen Agung Juara dan satu lagi Dewi yang dituduhkan sebagai pawan. Bukan pawan, mana Dewi? Dewi? Bukan pawan ini. Ini PNS saya, bukan PNS. Ya, ini Dewi dibilang pawan. Berangkat kami ke Medi naik taksi, saya tak akan lupa. Ketemu banyak Tasya, ada anaknya. Nah, lu mau jadi saksi ya, meringankan, menyampaikan bahwasanya apa yang dilakukan oleh KPK adalah salah. Apakah bahagia saya? Betul Pak, isu Pak, gini-gini katanya. Pokoknya janjinya di surga, bahagia sekali. Tonton dari awal sampai akhir, jangan diedit ya. Karena mereka cerita itu, CCTV-nya. Silakan lihat terakhir berpelukan kami. Terus saya kan orangnya kata-kata, kalau mau gini-gini, nggak ada kami.
polisi, mau bela polisi. Besoknya ternyata tidak. Mana saya dibohong sama kolonel di KPK, di lembaga yang dianggap maka tak suci katanya. Kok diawati sama sedangkan saya bohong? Saya telepon, di rekam ini ada rekamannya, silakan. Rekamannya ada di KPK. Mana saya dibohongi? Siapa yang usah marah ya Pak? Siapa? Saya marah Pak. Ini gak ada sebuahnya wartawan kemarin tuh. Mana saya? Besok lagi mata Najwa, atau boleh tak menerangkan ini saya rakatanya apa yang besok datang? Dibohongi, nggak tahu yang saya mana kan? Minum terasa, lo takut sama Tuhan atau sama takut sama Abraham Samad? Takut sama Abraham Samad? Silakan baca di rekamannya. Yang rekam mereka loh, bukan saya. Gila, ini lembaga penegak hukum yang orang semua mengeluh-eluhkan, tapi orangnya begitu, itu saya ingin masuk. Kita harus rubah etika dalam penegakan hukum. Itu harus. 3 tahun saya dipojokkan terus, sabar-sabar ini bu, sabar. Sabar. Apa yang Bapak lakukan terhadap undang kasar tersebut? Silakan disampaikan, tapi nggak usah marah-marah. Apa yang disalurkan kepada Antarkasa nggak ada dendam tuh. Tahun apa ya, 2 tahun lalu dia pensiun, dia nandatangani apa penyerahan apa administrasi pensiunan, nggak ada saya tunda-tunda. Dia nunggu di jauh bayar saya atau dari Antarkasa mau ngadu saya nggak silakan. Tapi tante apa enggak, Pak ini gimana administrasinya di tanah apa enggak, soalnya hukuman enggak, saya tanda tangan saat itu juga ngapain enggak. Itu kan Antarkasa nggak ada. Kalau memang tahu dia merasa teror, ya dia penegak hukum loh. Ini logika saja. Dia penegak hukum. Kalau merasa diteror, kok kenapa ditembokkan saya? Ditembokkan itu di majalah Tempo. Wow, kayak agresif sekali. Kenapa nggak saya dipolisikan gitu? Kan dia orang ini, orang penegak hukum. Mana unsur-unsur hukumnya? Mana kan dia tahu harusnya. Ada anaknya loh sebagai saksi di sana ya, anak dia, kalau memang tahu saya melakukan teror. Harusnya dia sebagai penegak hukum, melaksanakan hukum, dia berbuat sesuai dengan hukum. Adukan kalau saya teror, ini nggak ada. Beropini terus, nah, seperti yang Bapak tadi tanyakan, ini Pak, penggiringan opini selalu Pak. Ini harus dirubah, harus dirubah. KPK harus berubah. Terima kasih. Banyak sekali waktunya, tapi mumpung lagi hangat-hangatnya Bapak juga lagi gini saya juga akan ada klarifikasi juga, ada beberapa masukan. Saya minta kemudian yang bagian masukan yang banyak itu adalah Ibu Diani. Silakan Ibu Diani, tapi kita tetap berbagi waktu. Terima kasih Bu Yanti, Pak Antam yang saya hormati. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa adanya KPK ini kan didasarkan pada bahwa kepolisian ini dan kejaksaan belum efektif, gitu ya Pak ya. Nah, kalau disampaikan seperti itu ya, di dalam undang-undang, lalu Bapak ya ingin mendaftar sebagai pimpinan KPK. Terasa ini juga sudah banyak ya, tapi saya ingin mendengar sekali bahwa tadi Bapak sepertinya sangat berapi-api dalam menyampaikan bahwa Bapak akan melakukan langkah-langkah perubahan. Tetapi saya terus terang sebagai pribadi melihat penjelasan Bapak ini sepertinya ini tidak ingin melakukan perubahan, tapi sepertinya KPK ini nanti akan benar-benar dijadikan sebagai suatu langkah bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Hamdi kaitan dengan pelemahan. Saya melihat seperti itu. Jadi kira-kira apa langkah Bapak kalau menjadi benar-benar menjadi pimpinan KPK? Karena kami juga banyak mendapatkan masukan dari masyarakat. Ya selain tadi Bapak dianggap mengancam dan memberikan klarifikasi, tapi juga ada beberapa penjelasan Bapak itu banyak berkaitan dengan
misalnya pengusaha-pengusaha misalnya ya. Jadi integritas ini sebenarnya menjadi sangat penting dan saya yakin kejujuran ini kan menjadi pegangan ya Pak ya sebagai pimpinan KPK. Bagaimana Bapak melihat nanti kalau memang mau menjadi pimpinan KPK, pembenahan apa yang akan Bapak lakukan, lalu bagaimana Bapak melihat kejujuran dan integritas ini dengan melihat masukan-masukan yang kami terima dari masyarakat tadi, bagaimana cara Bapak dianggap Bapak mengancam, lalu terus ada informasi kedekatan Bapak dengan beberapa pengusaha-pengusaha, Bapak menjadi backing, seperti itu yang kayak kami terima. Nah, kira-kira bagaimana Bapak melihat, atau Bapak setelah menjadi pimpinan KPK ini, apakah Bapak bersedia untuk nantinya melepaskan semua hubungan-hubungan dengan berbagai kalangan, karena memang kita tahu bahwa KPK ini adalah benar-benar punya kode etik yang tidak bisa melakukan sembarang komunikasi selain dengan internal. Baik, pertanyaannya sudah banyak sekali, jadi silakan dijawab juga cukup banyak. Banyak juga, tapi nggak usah terlalu berapi-api, takut kami semua terbakar. Selain Ibu Profesor Haji Suti akan pertanyaan berikutnya. Mohon dijawab dengan, karena pertanyaannya banyak, jika pertanyaannya harus memuaskan Bapak. Terima kasih Bapak Atang, silahkan jawab. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, yang terakhir saya jawab dulu pertanyaan pertama. Apakah Bapak bersedia dekat-dekat atau apapun? Itu harus. Saya akan taat pada semua aturan yang ada di KPK. Saya tidak akan bercerita yang dulu, tapi jika saya di sana, mau nggak mau, wajib saya taat kepada undang-undang yang mengharuskan saya itu. Yang kedua, tentang perubahan-perubahan apa aja yang akan saya lakukan. Saya pernah menulis di karya tulis saya sebelumnya, yaitu tentang KPK. Mungkin visi saya adalah, saya tulis, terwujudnya pemberantasan korupsi secara komprehensif dan simultan demi terwujudnya keadilan sosial bagi sumber daya Indonesia. Itu visi saya. Jalannya apa? Satu, misinya mungkin. Satu, saya selalu akan menerapkan TPPU pada setiap kasus yang ada, karena selama ini yang saya lihat OTT-OTT yang dilakukan oleh KPK sudah benar itu, nggak ada salahnya. Dia melakukan OTT itu dengan teori landasan teori Panitikon. Jadi merasa yang dilakukan oleh KPK selama ini OTT adalah kita pelajari, oh ya, dia berdasarkan teori Panitikon, yaitu supaya masyarakat merasa selalu diawasi. Di waktu Michel ya, tahun 1785 itu yang dilakukan, yang dilakukan oleh OTT menurut saya tidak bisa hanya dengan satu teori saja atau satu jalan saja, harus yang lain ya. Itu seperti penerapan TPPU supaya orang atau pengembalian aset negara harus maksimal. Cukup. Yang kedua, karena Bapak ini masih aktif ya, ya, sebagai anggota kepolisian. Kalau Anda mendapati ya, adanya conflict of interest yang tadi disampaikan, apakah data bukti bisa Anda melanggar kode etik, melanggar kode etik yang sudah ditetapkan oleh KPK? Apakah Bapak bersedia mundur? Atau pertanyaannya lagi, kata lain, apakah Bapak akan menciptakan suatu mekanisme apabila memang di antara pimpinan KPK ini terjadi coy atau conflict of interest ini, apakah Bapak akan mengajukan atau membuat suatu mekanisme bahwa pimpinan KPK yang terbukti setelah melalui kode etik ini mundur sebagai pimpinan KPK? Itu ada di Undang-Undang KPK ya, di Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 ada untuk saksi-saksi kepimpinan KPK yang melanggar dengan apa persyaratan-persyaratannya. Kita harus dilaksanakan bukan dengan SOP atau apa. Kita itu aja mainkan hukumnya kan ada.
Kenapa kita cari yang lain untuknya aja deh. Silakan pertanyaan berikutnya, kita masih punya untuk pansel 10-11 menit, jadi mungkin kita bagi 2-3 orang. Habis itu setelah itu Pak Hindagi, silakan Profesor Dr. Harkes Tudi Harkes Nowo. Mantap, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, semangatnya apa? Semangat. Cuma saya boleh tanya, bapaknya termasuk polisi yang punya rekening gendut enggak? Jawabnya iya apa tidak, itu aja Pak. Kayaknya tidak, ya? Tidak, oke. Terakhir kapan Pak melaporkan LHKPN? 2018, masukin 2019. Oke. Dan dari PPATK ada beberapa catatan Pak ya. Kira-kira mengenai ada anggaran luar anggaran, dana luar masuk. Apakah Bapak bisa menjelaskan secara singkat? Bapak Suki saya, Bu. Mohon maaf, Bu, masuk di saya atau di siapa, Bu? Di Bapak. Di saya, belum masuk. Karena ini saya mau nanti di, nanti saya kena pencemaran nama baik, Pak. Nah, iya. Menurut pasal 40, Undang-Undang tahun apa, Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, itu bank wajib untuk merahasiakan, wajib, Bu, ya, merahasiakan dana nasabah, Bu, pada ancaman hukumannya, pasal 47. Bisa menanyakan rekening di tempat umum karena hanya boleh kalau sudah tersangka dan itu pun tidak mengingat pengadilan, tetapi kami mempunyai rekam jejak yang kita minta dari PPATK dan sebagainya, memang sangat rahasia ya, karena itu yang ingin disampaikan. Pada lalu saya boleh datang ke Bapak? Jadi itu, lalu kita menang, jadi akhirnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, selanjutnya, Pak.
Hendardi. Kita masih punya waktu 7-6 menit. Terima kasih, Bu Ketua. Pak Antam, selamat pagi. Pak, menyambut dari apa yang Prof. Tersebuti sampaikan. Ini kan kenyataannya bahwa hubungan Polri dengan KPK ini pasang surut. Ya, itu satu kenyataan. Kadang baik, kadang berhadapan. Bagaimana sebetulnya visi Anda untuk membangun hubungan yang konstruktif bagi pemberantasan korupsi? Nah, untuk Pak Antam yang berlatar belakang Polri, apakah keberadaan Bapak ini di pimpinan KPK kalau Bapak terpilih itu akan memperkuat hubungan tersebut atau justru sebaliknya Bapak tidak akan berani mensupervisi Polri misalnya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Silakan. Terima kasih, Pak. Saya jawab tegas saja, Pak. Saya di KPK sebagai penegak hukum, Polri sebagai penegak hukum, kami akan bekerja sama, Pak. Dan saya rasa saya tidak ada konflik dengan pimpinan Polri saat ini dan yang akan datang, mudah-mudahan hubungan saya baik dengan adik-adik. Kita bisa menjalin kebersamaan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, saya sambung sendiri. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh penyidik KPK atau pekerja KPK adalah teror yang menghambat kinerja penyidik. Selaku calon pimpinan, bagaimana Bapak memastikan penyidik dan pegawai KPK itu bisa bekerja dengan nyaman dan selamat tanpa ancaman teror? Bapak sebagai calon pimpinan KPK jika terpilih mempunyai tanggung jawab moral untuk terus menerus memonitor penanganan aksi teror terhadap misalnya penyidik KPK, termasuk kejahatan yang menimpa penyidik senior seperti novel. Bagaimana Bapak akan turut memastikan bahwa kasus ini juga akan bisa terselesaikan? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Insya Allah, Pak. Saya pernah di Densus juga terlibat, Pak, ya. Di Ambon, di Bali, di BNPT. Saya tahu bagaimana menjaga anggota-anggota saya, Pak. Dan saya bisa menjamin mereka tidak akan terjadi lagi, Pak. Baik dari gangguan dari dalam maupun dari luar. Karena seperti kita ketahui, penegakan hukum atau pemberantasan korupsi itu penjahatnya kan penjahat berduit semua, Pak, ya. Jadi mungkin mereka bisa bayar, Pak, kepada pelaku-pelaku ini. Jadi kami bisa. Saya sudah dapat komitmen. Ya. Cukup. Terakhir ada 2,5 menit, Pak Profesor Dr. Markus, silakan. Terima kasih, Ibu Ketua. Pak Antam, tadi Bapak di awal menyampaikan bahwa pendirian KPK itu sebagai trigger machine. Dan Bapak sendiri mengatakan bahwa Bapak dibesarkan dari Bareskrim, ya, di bagian perserse. Kalau Bapak jadi pimpinan KPK, saya justru ada pertanyaan, ada kekhawatiran. Jangan-jangan Bapak nanti hanya akan menekankan pada aspek penindakan. Sementara KPK itu selain penindakan itu juga ada tugas yang harus dilaksanakan secara seimbang, yaitu pada aspek pencegahan. Sebagai orang yang dibesarkan di Bareskrim, Bapak punya konsep bagaimana mengenai pencegahan tindak pidana korupsi yang nanti akan Bapak laksanakan. Silakan di KPK. Silakan dijawab, karena kita 1 menit. Terima kasih, Pak. Ini menurut saya, ini yang didahulukan, Pak. Pencegahan ini, Pak. Saya punya teori lah. Jadi pencegahan ini menggunakan pencegahan yang
apa jangan korupsi berbasis intervensi, pencegahan korupsi berbasis intervensi. Misalkan jika ada adalah LKR OPD wajib melaporkan kepada KPK tentang pelaksanaan peserta apa saja yang mau dilelang, lalu setelah itu mereka wajib KPK OPD melaporkan siapa pemenang, apa jenis barangnya, lalu mereka KPK OPD wajib melaporkan cara pembayarannya, jenis pembayarannya, kita tebak-tebak. Itu salah satu. Jadi yang kita lakukan nanti pencegahan harus dibesarkan. Yang harus dibesarkan adalah pencegahan sehingga orang berniat untuk melakukan korupsi itu takut. Yang kedua, jangan sampai tindakan yang dilakukan oleh KPK malah terpenting seperti ini. Terima kasih Bapak. Saya takut mengurangi haknya panelis. Silakan Bapak Dokter untuk mengajukan 10 menit. Terima kasih Ibu Pimpinan, Saudara Antam. Selamat pagi. Pagi Pak. Kesan saya tadi ketika menjelaskan trigger mekanisme itu tadi yang berkaitan dengan KPK, bahwa KPK itu hanya lembaga ad hoc, temporer, kan itu ya. Itu kesan saya, mudah-mudahan saya keliru ya. Pertanyaan saya, Saudara Antam ini pernah nggak baca dengan sungguh-sungguh Konvensi Internasional Anti Korupsi yang disingkat UNCAC, United Nations Against Corruption, yang telah menjadi diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996. Di sana ada diatur mengenai special bodies, jadi badan yang khusus. Jadi konkretnya seperti KPK. Bagaimana penjelasan Saudara? Terima kasih Pak. Pengertian kami mungkin salah Pak ya. Sebetulnya tidak dalam arti dibubarkan, tapi dia yang sekarang ada di KPK seharusnya itu bisa memacu Pak, memacu kemampuan lalu keberhasilan KPK Polri dan Jaksa. Jadi kemampuannya tuh meningkat oleh karena adanya KPK. Jika memang sudah baik, bukannya dibubarkan, tapi harus tetap ada. Tapi mungkin tinggal pengawasan Pak. Itu tidak dibubarkan Pak, menurut saya Pak. Lalu mengutamakan nanti pencegahan, mengurangi penindakan. Kalau sudah baik kan negara kita, misalkan sudah apa yang diamanatkan dalam undang-undang bahwa pemerintah KPK sudah berjalan dengan baik, maka KPK mungkin mengurangi ininya Pak, mengurangi kayak menolong apa, hanya mungkin nanti hanya menindak untuk korupsi-korupsi yang besar gitu. Jadi kesan saya, Saudara calon belum baca di UNCAC. Saya belum baca. Special police. Saya belum baca. Dan ini kita sudah ratifikasi, artinya sudah menjadi sistem hukum kita mengenai special police. Saudara belum pernah baca. Belum pernah baca. Jadi artinya jawaban Saudara itu menurut pikiran Saudara sendiri, bukan apa yang sudah diatur di dalam UNCAC. Baik, itu jujur. Okay. Yang kedua, kalau tadi saya kutip yang banyak di masyarakat, koruptor harus miskinan, koruptor dihukum mati. Tapi bukan itu yang seperti itu yang ingin saya tanyakan. Ada juga ungkapan yang lain, sapu kotor tidak mungkin membersihkan lantai yang kotor. Saya nggak tahu itu maksudnya kepada siapa. Tapi itu merasa nggak itu dialamatkan kepada Saudara atau institusi Saudara? Tidak. Tidak. Tapi pernah dengar pernyataan itu? Tidak pernah. Oh tidak pernah. Kesini juga Pak, karena itu kan sudah public knowledge gitu ya. Walaupun kita tidak tahu itu ditujukan kepada siapa. Tapi itu nggak merasa ditujukan kepada Saudara? Tidak, karena saya tidak merasa. Oh tidak merasa.
Oke, yang ketiga ini pertanyaan saya ketiga. Ini saya masih ada beberapa nama ya. Saya lihat makalah saudara ya, ada tiga isu yang saudara menyatakan itu di sana. Nah, yang pertama, kalau saudara menjadi pimpinan KPK, mengoptimalkan profesionalitas lembaga KPK, ya itu yang pertama saudara katakan. Kemudian mengoptimalkan penerapan undang-undang tipikor. Ya, yang ketiga pimpinan dalam mengelola, jadi pengembangan pimpinan dalam mengelola dan menegas mengorganisasikan KPK. Nah, yang pertama kesan saya mengoptimalkan profesionalitas ya lembaga KPK. Apa maksud saudara? Apa memang tidak optimal itu profesionalitasnya? Terima kasih Pak. Ada tiga yang saya tulis di sana. Satu, mengoptimalkan penindakan pemberantasan korupsi melalui pendekatan TPPU. Yang kedua, mengoptimalkan pencegahan korupsi. Yang ketiga, kepemimpinan. Ini ada beberapa latar belakang yang tulis di sana. Saya tulis itu. Jadi tadi saudara menyebutkan yang pertama, mengoptimalkan penindakan pemberantasan. Itu hanya inkonsisten dengan pernyataan saudara sebelumnya bahwa saudara akan lebih memfokuskan kepada pencegahan, bukan penindakan. Ada tiga. Mengoptimalkan penindakan. Yang kedua, mengoptimalkan. Prioritasnya itu penindakan. Ada tiga. Delapan prioritas ya saya tahu. Ya kan sebenarnya tiga. Tapi yang pertama itu penindakan. Penindakan dalam. Itu yang pertama. Izin menyampaikan Pak. Bagaimana? Izin menyampaikan Pak. Mengoptimalkan penindakan pemberantasan korupsi dengan pendekatan TPPU. Saya masih ingat itu saya tulis. Ya itu juga TPPU penindakan. Jadi pokoknya yang pertama penindakan ya, itu yang sudah lakukan. Ya. Apa itu sesuai dengan undang-undang KPK sekarang ini? Apa disebutkan penindakan yang pertama? Tidak. Ya yang disebutkan yang pertama penindakan. Pencegahan. Salah ya. Kemudian tadi mengoptimalkan penerapan undang-undang tipikor. Apa memang tidak optimal penerapan undang-undang tipikor menurut saudara? TPPU. Saya ingat saya tulis TPPU. Penindakan. Masalah yang kedua saudara mengenai undang-undang tipikor. TPPU itu tidak pidana umum atau tindak pidana khusus? Khusus. Itu wewenangnya KPK atau wewenangnya penyidik yang lain? Oh, nanti kita lain. Suara-suara, mainnya. Oh, dan penyidik yang lain. Jadi kenapa diambil-ambil oleh KPK kalau begitu? Tidak, Pak. Kita bikin tim, Pak. Disitulah harus adanya kebersamaan. Jadi tidak diri sendiri. Alangkah sayangnya KPK sudah mengungkap korupsi tidak diterapkan TPPU, sedangkan undang-undang korupsi itu bukan hanya untuk menindak atau menghukum tersangka saja, tapi utama adalah mengembalikan aset negara yang sudah disita dari 470-an atau sudah 480, 15 tahun apa 4 tahun terakhir ini menurut ICW ini bukan menurut saya Pak. Dari 480-an kasus yang ditangani oleh KPK penerapan TPPU hanya 15. Jadi memang gak boleh berdiri sendiri menindak, memberantas, mencegah, harus bersama-sama dengan yang lain. Nah ini yang lain, maksudnya ini kalau tidak TPPU jangan hanya KPK saja, ikuti juga penegak hukum yang lain, Polri. Untuk pencegahan jangan berdiri sendiri, juga melibatkan yang lain, misalnya yang lain lembaga pendidik
pendidikan, gimana caranya mendidik masyarakat. Kalau bisa, kalau perlu, kalau memang kamu memungkinkan, pencegahan korupsi ini dimasukkan ke dalam pelajaran di tingkat SD, SMP, SMA. Kenapa tidak gitu? Nah, itu Pak, kita siap ya, sudah membicarakan koordinasi atau pencegahan? Ini termasuk pencegahan yang tadi yang saya sampaikan pertama dan penindakan. Kita melibatkan penegak hukum yang lain. Untuk pencegahan, kenapa tidak kita melakukan kerjasama dengan instansi yang lain, misalkan dengan Kementerian Pendidikan, kita munculkan apa pelajaran tentang pencegahan korupsi secara nasional, itu misalkan salah satu contoh. Yang ketiga, saudara bicara mengenai kepemimpinan itu ya di KPK. Jadi kalau saudara kan tidak terpilih jadi pimpinan, saudara kan mengatakan menjadi mengelola dan mengorganisasikan. Maksudnya apakah pengelolaan dan pengorganisasian pimpinan KPK sekarang dan itu? Pak Luhut sudah selesai waktunya, sudah kan waktu Dr. Mutia Gianira, maaf karena waktu yang 10 menit itu para panelis masih ada. Silahkan. Terima kasih Bu Ketua, selamat pagi Pak Antam. Saya menanyakan ini konsep itu ya, koordinasi dan supervisi ya, itu kan bukan hanya tentang KPK, organisasi manapun juga tergantung pada orientasi dan kapasitas dari organisasi lain seperti kejaksaan, kepolisian, dan lebih luas lagi, kita bisa luas lagi. Nah, menurut Bapak, mekanisme apa aja selain sekarang memang sudah ada sejak mungkin 2 tahun, 3 tahun pendataan penanganan korupsi di daerah oleh kepolisian yang sudah dibangun ya. Tapi bagaimana pendapat Bapak hal-hal lain untuk meningkatkan koordinasi ini Pak, dalam bentuk-bentuk seperti apa yang perlu diperbaiki selama ini? Jadi tidak hanya mengandalkan tersedianya data, dan menurut saya juga data itu kita tahu bahwa data itu bukan selesai begitu aja kan, kalau udah data terus apakah semua terisi gitu misalnya. Nah, jadi bagaimana tinjauan Bapak untuk memperbaiki dan menambah mekanisme-mekanisme yang mempermudah KPK mendorong kerjasama itu? Silakan. Terima kasih. Tadi sudah dari awal kami sampaikan, yaitu data tidak hanya sekedar data, itu ada elektronik penyidikan. Itu langsung terbuka Bu, kelihatan betul itu. Misalkan ada satu orang menjadi laporan polisi, menjadi satu laporan, itu semuanya kelihatan. Semua bisa bisa mengakses antara penyidik. Dari situ kelihatan sekali kita memanfaatkan memang harus sudah teknologi. Jadi bukan hanya panggil atau undangan, itu langsung otomatis bisa kelihatan itu. Jadi koordinasi itu sudah langsung di mana sudah langsung baik KPK, polisi, kejaksaan bisa untuk kasus korupsi saling mengawasi. Kita, yang saya rasa Bu, jarang sekali kami melakukan duduk bersama, nanti kita tingkatkan duduk bersama di FGD atau apa, itu gak pernah dilakukan, jarang sekali itu, nanti kita akan harus tingkatkan, jadi bisa saling mengetahui apa saja kekurangan-kekurangan yang sudah dialami, bagaimana cara pemecahannya di kemudian hari. Terima kasih. Pertanyaan saya terakhir ini, menurut Bapak bentuk-bentuk kejahatan apa yang sedang berkembang saat ini ya? Jadi yang belum banyak ditangani KPK, dan bagaimana, apakah metode yang tersedia selama ini cukup memadai untuk mendeteksi kejahatan itu ya? Kan selama ini mengandalkan bisa data BPK, kemudian PPATK. Tetapi kan saya tahu ada kejahatan-kejahatan baru yang potensial yang tidak mungkin bisa dengan instrumen itu. Nah, Bapak bisa mengidentifikasi kejahatan-kejahatan selama ini yang belum banyak ditangani KPK dan
yang sering terangkat di media masa itu. Terima kasih. Saya ingin nyaman memang perkembangan berjahat, Ibu ya. Itu otaknya langsung berkembang juga, ya. Semakin canggih juga. Semakin canggih alat, semakin canggih. Modus operandinya mungkin tadi disampaikan dalam melakukan kejahatan. Kita tidak bisa diam diri. Peningkatan kemampuan anggota harus dilakukan. Tidak tradisional lagi. Apa salahnya kita belajar dari negara-negara lain yang maju? Bukan sekali banding, langsung pelatihan. Yang tadi disampaikan oleh Pak tentang SDM, itu harus pelatihan, peningkatan kemampuan. Saya sebelum belajar money laundering di Belanda, luar biasa. Apa yang saya dapat luar biasa. Jauh berbeda dengan apa yang saya dapat di pelajaran di dalam negeri. Itu mungkin kita harus meningkatkan apa kemampuan anggota tadi untuk mengimbangi kemampuan penjahat yang semakin berkembang. Nah, dan saya follow-up-nya, keterangan bisa digital itu memungkinkan pecahnya susah dideteksi suatu money laundering. Karena dia menggunakan nomor spektrum, dia sebenarnya bisa dikoordinasi secara tersembunyi di internet. Kan katakanlah itu suatu pengetahuan baru yang boleh digunakan oleh KPK. Sedangkan KPK sendiri sampai saat ini dana keseluruhan. Solusi apa yang mau diambil untuk apakah setidaknya tinggi tidak ketinggalan untuk menangani masalah-masalah yang padahal pengetahuan itu masih terbatas di KPK. Terima kasih. Kita manfaatkan yang ada dulu, kalau terbatas kita manfaatkan apa yang ada dulu. Kita panggil ahli-ahli. Kenapa kita tidak belajar? Karena banyak ahli-ahli kita dekatkan kerjasama dengan perguruan tinggi yang perguruan tinggi yang mempunyai ahli-ahli. Kita belajar dari kita panggil mereka, mungkin lebih murah itu kalau mau ini. Tapi yang saya tahu, dukungan masyarakat dan dukungan pemerintah tentang dana pemberantasan korupsi rasanya tidak pernah ditolak itu. Mungkin nanti kalau saya di sana kita mengajukan anggaran pandangan anggaran untuk pendidikan, peningkatan kemampuan anggota, kenapa tidak? Mungkin itu. Belum mendapatkan jawaban Bapak tentang bentuk-bentuk kejahatan yang perlu diperhatikan oleh KPK. Jadi bentuk-bentuk baru seperti apa? Kalau identifikasi mungkin tiga seperti itu. Terima kasih. Kalau bentuk-bentuk baru kejahatan tentang korupsi, mungkin ini. Ini baru gambaran saya karena di tempat saya masih tradisional juga Bu ya. Tidak sejauh terlepas dari yaitu manipulasi tentang data, tentang administrasi. Administrasi yang kedua, administrasi yang kedua yaitu tentang mereka bisa sekarang, mereka tahu KPK terbatas penyadapan, mereka berkembang. Jadi untuk menghindari penyadapan mereka menggunakan sistem yang KPK sulit untuk menyadap. Itu termasuk kejahatan baru ya. Nah, jadi mereka selalu berkembang untuk menghindar apa dari patoa. Yang ketiga administrasi. Lalu kejahatan baru itu transaksi-transaksi supaya tidak bisa ditangani oleh KPK dilakukan di luar negeri. Terus Garuda, kasus Garuda itu nggak bisa dipapain karena transaksi semua dilakukan di Singapura. Penggunaan apa di Singapura? Kasih duitnya di luar negeri atau pakai? Iya. Transaksi di sana Bu, menggunakan bank di sana. Kerugian negara sudah ada, tapi nggak bisa dipapain kan, karena semuanya ada di sana. Dan mereka tahu, Singapura nggak mungkin ngasih data ke kita. Sampai sekarang, udah berapa kali KPK data ke sana, nggak juga bisa diberikan. Kita udah tahu tersangkanya ini, kerugian negara ini, tapi belasannya ini tidak bisa. Ini termasuk mereka apa mengakali undang-undang yang ada. Terima kasih Pak. Saya waktu satu menit lebih. Saya tanya Pak, Bapak kesini naik FSK atau tidak? Naik FSK tidak? Naik FSK Pak ya. Baik, Bapak nanti kalau Bapak
jadi ya Pak ya, bagaimana menanggapi isu-isu yang kemarin Bapak baca pasti ada yang mau mengundurkan diri karena Bapak masuk atau semua polisi masuk atau jaksa masuk, Bapak siap siap menghadapi itu, siap menjawab itu, bagaimana jawaban Bapak? Ada waktu 30 detik. Terima kasih. Ada yang mundurkan diri, mundurkan diri aja, masih banyak kita. Masih banyak yang saya tahu, saya lebih baik, lebih suci, lebih semangat, dan lebih berprestasi yang akan saya minta sama baik dari Kapolri, baik dari mungkin dari lembaga lain saya libatkan, mungkin dari imigrasi. Saya minta kepada mereka tenaga-tenaga yang terbaik untuk membantu saya. Mundurkan diri, silakan datang. Pak, baik. Kita tanda tangan satu dua. Penegasan, kalau ada oknum polisi atau yang senior-senior Bapak terlibat, Bapak berani dan Bapak meninggalkan semua atribut Bapak di sana? Hajar. Hajar. Pas waktunya. Terima kasih Pak Andra, terima kasih atas segalanya yang telah Bapak sampaikan, semoga sukses. Mohon maaf atas tadi saya sudah mendekati Bapak karena saya membawa laporan-laporan yang tidak boleh saya bacakan karena itu adalah Bapak hanya untuk tersangka tapi terpaksa kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita persiapan untuk nomor 3, 5 menit.